Jumpa kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini saya habis bongkar-bongkar karbu, dimana pada settingan karbu ini sulit saya setting. Terus ada sedikit pengalaman, ini karbunya susah saya setting ya, itu nggak mau langsam, sulit untuk langsam. Ataupun bila langsam itu ketika jalan itu enggak bertenaga. Padahal untuk karbu sudah saya bersihkan. Terus solusinya ini saya ganti. Saya ganti menggunakan spuyer. Maksud saya itu saya ganti spuyer. Menggunakan spuyer lama ataupun spuyer baru. Nah, tadinya ini saya menggunakan spuyer yang ini, tidak ada lubangnya ya. Setelah saya ganti dengan justru malah ini spuyer lama, saya pasang, ternyata hasilnya lumayan. Iya. Jadi untuk pengalaman kita ketika sulit kita setting dari mulai karbunya ya, ataupun pengapian di setting semuanya namun sulit untuk langsam, ya bisa cari alternatif ataupun bisa kita ganti menggunakan spuyer ini. Dengan kenyataan tuh sudah saya coba tadi, ternyata berpengaruh pada spuyer. Mungkin untuk ukuran spuyernya itu berbeda, sehingga ketika saya ganti menggunakan yang baru ataupun yang lama itu bisa berpengaruh. Nah, ini hanya sebagai pengalaman saja. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi para skuter-skuter pemula. Ini saya akan coba untuk bunyikan Vespa saya. Ini habis saya setting. Mungkin cukup itu aja. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi para skuter-skuter pemula. Terima kasih.